cantik NIM 190210204274 dari prodi PGSD kelas C. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui cara perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu mencangkok. Yang kedua, untuk mengetahui cara perkembangan tumbuhan secara generatif, yaitu biji kacang hijau. Yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Alat dan bahan. Pada percobaan pertama, alat dan bahannya yaitu pertama, kita membutuhkan air. Yang kedua, tanah yang telah dicampuri pupuk kandang. Yang ketiga adalah tali rafia. Yang keempat adalah pisau. Dan yang terakhir, kita membutuhkan plastik. Langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang kedua, pemilihan batang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Yang ketiga, sayat dan hilangkan kulit serta kambium sepanjang kurang lebih 10 cm. Setelah sayatan selesai, kemudian kita menambahkan tanah pada batang yang telah disayat. Menambahkan tanah selesai, kemudian kita bungkus menggunakan plastik. Setelah selesai, ikatlah salah satu sisi plastik menggunakan tali rafia. Setelah itu, jika dirasa tanahnya sudah cukup, ikatlah sisi lainnya menggunakan tali rafia. Setelah itu, jika di tengah masih longgar, tambahkan ikat dengan tali rafia. Setelah semua selesai, tambahkan lubang kecil-kecil pada plastik. Setelah pencangkokan selesai, amatilah dan catat perkembangan pencangkokan selama 1 minggu sekali selama 6 minggu. Percobaan kedua. Alat dan bahan, yaitu yang pertama kita membutuhkan gelas ukur 100 ml, yang kedua deterjen, selanjutnya kapas, tiga jenis air yaitu air biasa, air deterjen, dan air teh, satu biji kacang hijau, satu botol plastik, satu buah sendok makan,
1 buah gunting, 6 gelas plastik, dan kertas sampel secukupnya. Langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah rendam biji kacang hijau semalaman. Selanjutnya, siapkan 3 jenis air, yaitu air biasa, air deterjen, dan air teh dengan larutan 100 ml dan 1 gram deterjen atau sepucuk sendok makan. Setelah itu, kita siapkan 6 gelas plastik, yaitu dan diberi label, yaitu 2 gelas plastik air biasa, 2 gelas plastik air teh, dan 2 gelas plastik air deterjen. Selesai, kita letakkan kapas secukupnya ke dalam gelas plastik dan tuangkan masing-masing jenis air ke dalam label yang sama. Tambahkan 6 biji kacang hijau ke masing-masing gelas plastik. Setelah semua selesai, untuk sisa air deterjen bisa kita masukkan ke dalam botol plastik. Untuk sediaan jika di dalam gelas plastik yang berlabel air deterjen ini mengering. Sebaliknya, taruhlah 3 jenis air yang berbeda di tempat yang gelap. Jika kapas yang di dalam gelas plastik ini mengering, tambahkan air secukupnya sesuai dengan label. Yang terakhir adalah, catatlah dan amatilah apa yang terjadi. Kapan biji kacang hijau ini tumbuh atau berkecambah, dan amatilah akar, batang, dan daun pada biji kacang hijau. Sekian
praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.